Nawahasta merupakan sebutan bagi lulusan Akabri tahun 1998 yang meliputi tiga matra TNI dan kepolisian, yaitu TNI Angkatan Darat dengan sebutan Paguyuban Palapa, TNI Angkatan Udara menamakan Paguyuban Pajero, TNI Angkatan Laut bernama Moro Cakra, dan kepolisian disebut Paguyuban Paramasatwika. Berikut ini ulasan mengenai karir cemerlang bagi lulusan Paguyuban Palapa atau Akmil tahun 1998 yang sudah sandang pangkat bintang 1 di pundaknya. Yang pertama adalah Brigadir Jenderal TNI Dwi Sasongko. Beliau menjadi abituren Akmil 1998 pertama yang pecah bintang dari kolonel menjadi Brigadir Jenderal. Dwi Sasongko adalah lulusan terbaik dan penerima Adi Makayasa Akademi Militer yang berasal dari kecabangan Korps Infanteri. Rekam jejak pendidikan militernya sangat cemerlang. Selain Adi Makayasa, beliau ternyata lulusan terbaik pendidikan di Kreksesko ATA 2012 dan di Kreksesko TNI 48 2021. Jenderal bintang 1 ini banyak ditempa di pasukan Cakra alias Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat. Saat ini beliau dipercaya mengemban amanat sebagai Komandan Resimen Taruna atau Danmentar Akmil. Yang kedua adalah Brigadir Jenderal TNI Muhammad Imam Gogor Agni Aditya. Brigjen Imam Gogor pernah menjadi ajudan RI 1 Joko Widodo pada tahun 2021 hingga 2022. Selanjutnya menjabat Komandan Korem 083 Baladika Jaya dan saat ini dipercaya menjabat sebagai Asisten Personil Kas Kostrat. Berikutnya adalah Brigadir Jenderal TNI Firman Javirial Agustus. Beliau meraih pangkat bintang 1 setelah mendapat promosi jabatan sebagai Danrem 064 Maulana Yusuf. Abituren Akmil 1998 ini pernah dipercaya menjabat sebagai Ajudan Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2019 hingga 2023. Jauh sebelum itu, beliau pernah ditugasi sebagai Waster dan Jen Kopassus. Yang berikutnya adalah Brigadir Jenderal TNI Anan Nurakman. Beliau merupakan perwira tinggi atau pati TNI Angkatan Darat Akmil 1998 yang berpengalaman di Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Selama di Kopassus, ia pernah menjadi Komandan Pleton atau Danton serta Komandan Kompi atau Danki. Saat ini Brigjen Anan Nurakman dipercaya menjabat sebagai Kapok Sahli dan Pusterat. Jabatan sebelumnya Jenderal Bintang 1 ini adalah Danrem 061 Surya Kencana. Yang kelima adalah Brigadir Jenderal TNI Aulia Dwi Nasrullah. Baru-baru ini dirinya menjadi Brigadir Jenderal keempat alumni Akademi Militer tahun 1998. Beliau dibesarkan dari kecabangan Infanteri Kopassus. Sederet jabatan di Kopassus pernah diemban Brigjen Aulia, yakni Komandan Grup 2 Kopassus. Kini beliau dipercaya mengemban amanat sebagai Aops Kasko Gawilhan 3. Jabatan sebelumnya Jenderal Bintang 1 ini adalah Danmenhandra Akademi TNI.